Ramadan Chef Channel. Jadi di video kali ini saya mau melihat sarang burung. Di kapan hari saya sempat menemukan dan itu berada di pohon apa namanya ya? Saya nggak tahu bahasa umumnya, tapi nanti kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini nanti sekalian saya mau sekalian nyari pakan kambing. Makanya ini saya mau mengasah sapi saya. Jadi nanti sekalian manjat di pohon tersebut sambil motongin daun buat pakan kambing. Sekalian saya bawa kamera ke atas buat melihat sarang burung yang berada di atas pohon tersebut, guys. Jadi tetap ikuti sampai video ini berakhir. Oke, guys, jadi ini pohonnya. Saya bakal manjat pohon ini. Jadi sekitar seminggu yang lalu saya lihat ada burung yang buat sarang di sini. Jadi ini sekalian saya mau ke atas sambil bacok apa bahasanya apa bingung. Pokok nyari itu bacok daunnya di atas lah buat nyari pakan kambing. Jadi sekalian saya mau merekam ke atas gimana perkembangannya setelah seminggu yang lalu saya melihat sarang di atas sini. Ini pekerjaan saya ini dari kecil, dari SD sudah manjat-manjat ginian. Oh, wow. Sudah kelihatan, guys. Nah, ini sarangnya. Oh, udah gede ternyata. Bisa kalian lihat. Tuhan, ternyata udah gede. Oke, jadi ini saya mau motong ini daun dulu. Nanti setelah selesai motong ini bakal saya perjelas lagi videonya anak burung tadi. Yang penting tugas sudah selesai. Oh, saya dilihat ini sekitaran saya. Oh, ini cukup tinggi loh, guys. Orang yang takut ketinggian, saya yakin bakal gemeteran naik segini. Oke, tinggal bacokin. Hah? Ya. Oke, guys, jadi ini saya udah selesai buat motong daun yang di atas nanti buat pakan kambing. Dan sekarang ini saya mau memperjelas lagi anak burungnya. Nah, saya dilihat sudah segini. Sudah mulai terucup. Kalau menurut pengalaman, segini usia mungkin 5-6 harian lah. Tuh aku dikasih kotoran, guys, diterlai aku. Cepet. Tuh kan, pas gini. Eh, apa lagi? Tuh, ada telainya. Nah. Sebenarnya kapan hari saya temukan waktu saya lihat bawahnya sini, induknya tiba-tiba terbang dari sini. Makanya saya langsung coba cek ke atas, ternyata ada 2 telurnya.
Oke guys, mungkin sekian untuk video saya, video singkat dari saya. Ini adalah aktivitas harian saya. Jadi ini tadi sekalian saya mau ngecek sarang yang ada di sini, sekalian mau apa ini bacoi wetopo iki bahasa kalian. Sawe pakan kambing. Dan beneran sekali sudah sarangnya sudah menetas dan sudah cukup besar, mungkin 3 harian mungkin sudah siap buat dipanen. Oke, mungkin sekian itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah selalu mampir. Jangan lupa like dan subscribe. Salam apa ya? Salam kecamannya, salam macamannya, salam petani Indonesia. See you.